Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada Ahmad Sudok Mahdi, mana hari ini kita ada peranti terbaru daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy Note 8.0. Seperti semua sedia maklum, ia dijana menggunakan Android. Dan terlebih dahulu, sebelum kita melihat apakah yang dibawakan olehnya, mari kita lihat reka bentuknya terlebih dahulu. Pada bahagian kanan peranti terdapat butang kuasa, butang kawalan suara dan juga IR untuk kawalan remote. Dan pada bahagian penghujung, ruangan untuk S-Pad. Pada bahagian bawah, speaker, palang pengecas dan juga speaker. Pada bahagian kiri, kita ada ruangan untuk SIM, ruangan micro SD. Dan pada bahagian atas, audio jack. Seperti semua dapat lihat, ia membawakan reka bentuk seumpama peranti Samsung sebelum ni, iaitu Galaxy Note 2, Galaxy S3 dan sebagainya. The Galaxy Note 8.0, Samsung membawakan beberapa perubahan baru padanya, antaranya ialah termasuk reading mode yang membolehkan pengguna membaca dengan lebih baik, di mana pengguna boleh memilih aplikasi-aplikasi yang ingin diaktifkan pada reading mode seperti Chrome, Chat On dan sebagainya. Selain daripada itu, pengguna juga boleh menggunakan S Pen untuk mengawal hardware key pada Galaxy Note 2, berbeza dengan sebelum-sebelum ini yang tidak disertakan bersama. Melalui S Pen juga, Samsung menyertakan penambahan pada Galaxy Note 8.0 di mana beberapa aplikasi menyokongnya untuk melihat preview kandungan sebelum pengguna membukanya. Sebagai contoh, pada Flipboard, pengguna boleh hanya hover dan melihat apakah kandungan yang dibawakan padanya. Fungsi Android Jelly Bean dengan TouchWiz seperti penggunaan multi-window turut sama disertakan pada Galaxy Note 8.0, membolehkan pengguna membuat lebih daripada satu tugas pada masa yang sama. Seperti variasi untuk Galaxy Note 10.1 juga, Galaxy Note 8.0 membawakan fungsi panggilan, membolehkan pengguna membuat panggilan telefon menggunakannya. Walaupun saiz 8.0 mungkin sedikit besar untuk diletakkan pada muka, dan pengguna boleh menghubungkannya melalui sambungan Bluetooth dan sebagainya. Aplikasi kawalan suara Samsung, iaitu Galaxy S Watch, turut sama disertakan sama, namun pengguna masih boleh menggunakan Google Now dengan menekan butang ni buat seketika. Buat masa ini, ia masih tidak diketahui lagi bilakah Galaxy Note 8.0 ini akan memasuki pasaran tempatan. Jadi itu adalah antara pandang pertama kami daripada Aman Stock Main untuk peranti Samsung Galaxy Note 8.0. Kami akan bawakan ulasan lanjut peranti ini sebaik saja ia dilancarkan untuk pasaran Malaysia.